Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Pakatan Rakyat mendakwa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bekerjasama dengan pihak pejabat Perdana Menteri dan beberapa agensi kerajaan terlibat dalam operasi membawa masuk ribuan penduduk dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia untuk mengundi. Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya mempunyai bukti berhubung kemasukan mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA melalui penerbangan sewa khas. Pihaknya juga mendapat maklumat mengenai kenaikan mendadak kemasukan warga asing dari Thailand, Kemboja, Pakistan dan Myanmar melalui Bukit Kayu Hitam dan juga dari Indonesia melalui Pelabuhan Klang. Ada juga penerbangan kecil menggunakan pesawat tentera C-130 Hercules dari Batu Berendam dan Ipoh. Mengikut pengiraan pihaknya, sebanyak 16 penerbangan dibuat dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia menggunakan jumbo jet, iaitu sebanyak 4,500 penumpang tiba di KLIA setiap hari bermula 25 April hingga 1 Mei. Ini bermakna sudah sebanyak 40,500 orang tiba di KLIA dalam tempoh ini. Saya ada bersama contoh email Mas yang menyebut, saya baca, "I need to revert to Prime Minister's office tomorrow, end of day." Yeah. Clearly, rojokkan terus kepada pejabat menteri. Dan "we need to move 30,000 people in then out over a 3-day period. So will be multiple flights per day." Now, multiple flights ini dengan manifestnya sebahagian ada di sini. Ini nama-nama. Ya. Penyelenggaraan oleh pejabat Perdana Menteri memindahkan 30,000 orang dalam rekod ini, dan sekarang ini kita ada jangkaan lebih daripada itu. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawa lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.